W pasukan 8 wilayah persekutuan. Dari wilayah persekutuan yang bermula di lorong yang ke-8. Lorong 7 BIM berhuruf S kuartet dari Sabah. Ikuti oleh lorong yang ke-7 kuartet dari Sabah. Lorong 6 bermula di lorong yang ke-7 huruf C kuartet Pahang. Bermula di lorong yang ke-6 kuartet dari Pahang dengan BIM berhuruf K kuartet dari Kedah. Maka kuartet dari Kedah akan bermula di lorong yang ke-5. Lorong 4 dengan BIM berhuruf M diikuti oleh dari Melaka. Kuartet dari Melaka yang akan bermula di lorong yang ke-4 dengan BIM berhuruf J kuartet dari Johor. Maka kuartet dari Johor akan bermula di lorong yang ke-3 dengan BIM berhuruf. Pasukan dengan baik 8 pelari yang pertama untuk 8 kuartet. Nampak mengorak langkah dengan lebih laju dari Johor yang berada di lorong yang ke-3. Dan sudah pun menukar untuk pelari yang ke-2. Kita lihat di lorong yang ke-7 dari Sabah yang memimpin perlumbaan ketika ini. Sudah pun lepaskan baton ke pelari yang ke-3. Jadi Sabah dikurikan yang pertama. Diikuti dengan cukup rapat dari Johor di lorong yang ke-3. Sementara di lorong yang ke-6 dari Pahang juga cukup berada 100 meter. Yang terakhir kita saksikan pertarungan di antara Terengganu dan juga Sabah. Menyaksikan pelari dari Sabah yang terlebih awal untuk menuju ke garisan penamat. Jadi Terengganu terpaksa akur untuk pingat perak. Gagal mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Temasya Sukma Perak 2018. Jadi Sabah mengungguli acara 4x100 meter wanita akhir. Bagi kuartet 4x100 meter dari Sabah, kita lihat mereka bermula dengan cukup baik. Kuartet dari Sabah yang bermula di lorong yang ke-7 cuba diberikan saingan oleh kuartet dari Pahang yang berada di lorong yang ke-6. Dan di sini kita lihat kuartet dari Pahang yang cuba untuk mengejar Sabah tidak berjaya. Konsistensi yang dipamerkan oleh pelari-pelari dari Sabah dan di 100 meter yang terakhir terus mempamerkan pecutan yang cukup baik meskipun cuba diberikan saingan oleh pelari terakhir dari Terengganu, namun ia belum cukup untuk menafikan pingat emas bagi Sabah. Jadi perak untuk Terengganu dan pelari dari kuartet 4x100 meter Pahang untuk pingat gangsa. Capaian cukup baik bagi kuartet 4x100 meter Sabah pada edisi kali ini selepas mereka sekadar memenangi pingat perak di Sukma Perak 2018. Mereka tewas kepada Terengganu ketika itu. Jadi edisi kali ini mereka berjaya untuk menewaskan Terengganu bagi pingat emas dan Terengganu terpaksa akur sekadar pingat perak. Jadi 46.84.15. Jadi inilah keputusan rasmi. Sabah memenangi pingat emas dengan 46.84.